Soalnya gini loh, saya nggak bisa lama-lama ya, selain saya padat jadwalnya, sepeda ini harus bisa ditemukan dalam kurun waktu 2-3 hari. Ini. Karena saya mau ikut turnamen hari keempat, sebelum lebaran saya mau ikut turnamen. Kalau nggak ada sepedanya gimana? Ya, kan? Kamu nggak mungkin ikut turnamen. Kenapa? Itu laki-laki. Hah? Kalau kamu terusnya turnager. Men kan buat laki-laki. Itu ya, yang dinamakan TTR. Apa itu? Tipis-tipis respect. Wulan Sri Wulandari. Betul. Alias Wulan Lorraine Guritno. Salah. Sri Wulandari Lorraine Guritno, disingkat Wulan Guritno aja. Karena layar gak muat ya kalau sepanjang itu ya. Sri Wulandari Lorraine Guritno. Lorraine Guritno. Oh sebentar. Disingkat. Ada yang kurang. Kalau itu kayak dua apa orang ya? Ada yang kurang nih. Kenapa? Setelah Guritno, bentar. Apa tuh? Taulani. Kiki Saputri. Benar? Benar. Ada yang kurang. Oh, apa? Coba apa? Kiki Saputri tahu diri. Apakah benar itu nama Anda tadi? Betul. Dulu katanya Anda ini sempat malu dan dibully karena punya nama khas Jawa. Betul. Pas masih di sekolah. Iya, betul. Sekarang bagaimana? Apakah masih... Sekarang bangga, karena kan kita udah mendewasa, udah paham, udah ngerti ya. Cinta tradisi, cinta culture, jadi cinta. Tapi dulu teman-teman di sekolah ya kan namanya Jessica. Gitu. Tapi aku dengan wujud gini namanya Sri Wulandari Guritno. Malu. Mungkin karena lahirnya di Jawa namanya Wulan Guritno. Terus? Ayo. Kalau lahirnya di Cina, namanya Wuhan Guritno. Kota lain. Kalau aku lahirnya di Itali. Wulan. Oh, kalau dia di Itali namanya Wulan Burrito. Italiano, numero uno. Mungkin karena namanya di Itali, Wulan Burrito. Kalau namanya di Perancis, beda lagi. Wulan. Kelek lagi. Pinter kelasnya ya. Kenapa Anda sayang sekali dengan sepeda yang hilang ini? Kalau Anda suka sepeda, Anda tahu siapa penemu sepeda? Enggak. Siapa penemu emang? Sepeda tuh penyanyi dari Amerika. Oh siapa? Gitu? Siapa? Wah, Selena Gomez. Gomez! Tapi kan setelah sepedaan, apalagi bulan Ramadan, biasanya mencari satu tempat, ngumpul bareng, buka bareng. Iya. Tapi tahu gak? Ada artis dari luar negeri yang pertama kali melakukan itu. Siapa? Bukan. Yang melakukan buka bersama itu. Habis sepeda. Justin Bukmer. Ini yang dinamakan TTK. TTK. Tipis-tipis kocak.